Saya karyawan baru. Ngapain? Yang mana? Jangan galak-galak, Pak. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Steve Joe dan Nikon. Kali ini gue lagi ada di dimana sih? Nah, gue selalu nyebutin di mana, cuman gue bingung nih di mana nih. Iya, sama. Saya juga orang baru di Tangerang. Oh, kok di belakang ada suara? Suara siapa ini? Halo. Wah. Wah itu. Wah. Wah. Oke, jadi gue lagi boncengan nih sama Panges tuh. Tangannya. Ya kita lagi mau ke Jakarta ya, mau nemenin gue nih. Jadi gue ada sedikit yang mau gue kerjain buat motor gue. Nah kebetulan Panges tuh lagi nginep di rumah gue, jadi gue ajak aja sekalian. Kita ikut lihat. Apa? Ya. Apa? Apa? Lo jangan spoiler dong. Jangan spoiler dong. Ah, lu mah mau langsung di spoiler aja. Kepo. Kepo ya. Ya, jadi kita mau ke satu tempat. Nanti gua bakal kasih lihat sama kalian gua bakal ngapain. Yang jelas ini buat si Hanzo juga nih, guys. Oke. Biar makin ganteng si Hanzo. Panges tuh gua ajak jalan-jalan, guys. Dari Kabupaten Tangerang, ngukur jalanan Jakarta Barat. Ini masih mending nih, lo kalau ngikut gua kerja ya sampai Jakarta Timur. Dari Tangerang bro ya. Dari mending Tangerang, Kabupaten. Iya. Sampai Jakarta Timur. Timur langsung. Terus Ancol. Terus ke Pik, waduh. Ngukur jalan terus. Iya, makanya kilometernya gondrong nih. Oh, iya. Ya buat teman-teman yang nanya, Bang Hanzo kilometer berapa? Kilometer sekarang 11.627 kilometer. 11.000 tahun? Tahun 2018. Lumayan. Waktu gua ngambil motor ini kilometer masih rendah banget, guys. Dan gua lagi pakai mode racing dari Tritec Racing Evolution. Solusi terbaik untuk masa kini ya. Mode racing, bodo amat. Iya, soalnya dari kemarin tuh ya, ini bracketnya rusak, jadi gua kangen banget sama suara racingnya. Ya udah, jadi dari tadi gua nyalain gitu. Dan kok ada yang mengkinclong nih, ada yang glossy nih di kokpit ini, apaan nih? Nah, gua pakai triple clamp dari Wear 3. Pilihan terbaik modifikasi. Jadi gua ini ya, berarti bahannya tuh benar-benar CNC ya, Bro ya. Apa? Wear 3 ini CNC ya. CNC apa tuh? CNC itu kayak apa sih? Aluminium duralium yang 61. Oh. Memang jadi ada klasifikasi untuk kepadatan dan ketahanan. Nah, ini masuk kategori yang bagus. Yang udah, nah, iya. Ya, namanya iya, yang bagus aluminium duralium yang 61. Gitu. Tapi gua ngerasa kemarin tuh gua foto ya, foto-foto kan. Kok gua lihat di foto posisi ridingnya jelek banget, tinggi banget, kata gua aneh. Ya, sedang motornya sport tapi kurang apa ya, kurang sport gitu. Ya udah langsung ganti pakai stang dari, dan selain triple clamp ya, pokoknya yang sekarang berasa banget ya gue triple clamp, karena biasanya gue tangan gue kesemutan. Nah jadi pakai ini dia ngereduce. Oh jadi getaran. Posisi juga agak lebih tinggi jadinya bro ya, nggak terlalu lembut banget ya. Kalau ini posisi sama sih. Kalau enggak, kalau New Ninja itu kan dia bawaannya sport touring. Ah, benar. Nah, jadi gua ganti stang, gua pengen model yang agak nunduk, Bro. Emang sengaja gua. Oh, iya. Gitu. Jadi gua ganti stang pakai WR3 supaya lebih nunduk gitu.
Kalau yang standar ya tinggi. Oh, tinggi banget. Di segini nih, segini nih. WR3. Pilihan terbaik modifikasi. Yoi. Pilihan terbaik modifikasi. Ya, mati. Kayak baru belajar motor. Si Bang, numpang nyempil, Bang. Oke, wah, udah nyampe sini nih, gue lupa nyalain map lagi. Ntar menepi dulu lah. Kita ngecek map dulu. Takutnya keliwatan. Mau kemana sih nih? Ribet amat. Wih, gila. Kenceng. Nah, iya, silakan, silakan. Oke, lanjut. Ternyata masih 24 menit lagi. Eh, macet amat. Iya. Dari tadi loh. Bayangin aja ya, gue kerja lewat sini, lewat Dan Mogot. Tiap kali gue kerja macet begini, mampus gue. Makanya konten gue tuh nggak jauh dari kata macet. Iya, udah normal. Udah normal lagi. A few inches later. Elah. Aduh. Padahal lewat jalanan situ bisa tuh. Kagak, cuman begitu doang. Iya, nggak muter, sama aja begini tuh. Aduh, aduh, awas kelindes. Nggak tahu nih kemana ini, aduh. Gede banget sih nyari jalan, map. Yo, udah nyari jalan enak aja. Padahal kalau situ bisa. Iya. Sama aja. Oke teman-teman, jadi si Hanso udah ada di Kabon ya. Ini langsung ke tempat pembuatannya guys ya. Pasangan langsung di sini, gila. Ini udah kayak suruh kayak karbon nih. Karbon semua, karbon. Waduh. Ya kira-kira bakal ditambahin karbon apa aja buat si Hanso. Nanti kita lihat aja proses pemasangannya dan hasilnya nanti ya guys ya. Bakalan makin keren, yoi. Waduh, langsung nih ke tempatnya nih. Ini dapat kaos dari Kabon, makasih ya Kabon ya. Dapat. Ada tulisan tuh juga? Ada. Ada. Iya. Yeah. Oh, ada namanya nih. Oh. Kabon. Oh, kok nggak ada? Tong. Belum. Pasang sendiri. Pasang sendiri. Pasang sendiri. Oh, diskriminasi sama anak baru nih. Makasih ya ini yang ngamerain nih yang tadi pasang. Nah, sudah terpasang ya. Hari ini gua pasang front fender atau spakbord depan pakai yang karbon ya kan. Yoi. Makin kinclong ya, gila. Terus ini ada tambahan baru di sini, gua pakai winglet ya. Bikin tampilan depannya tampaknya bakalan kelihatan lebih sangar lagi, yoi. Waduh. Keren banget ya. Terus tadi pasang ini nih tail slider-nya nih buat di samping. Yes. Sama bawahnya nih, Huger arm. Gila, keren ya. Tinggal yoi, benar.
Oh, lagi di hair dryer dulu supaya dia ngikutin ya. A few moments later. Kang, duluan Kang, semuanya Kang. Ya, trainingnya udah beres, pulang duluan. Ko Martin, makasih banyak. Hati-hati ya. 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 Makasih banyak, tambah karbon semua. Gila, pakai karbon. Nanti main ke les. Harusnya di les ya, cuman lagi rame di sana ya, Ko ya. Iya, benar. Jadi langsung ke tempatnya nih, VIP. Eksklusif ya. Makasih banyak ya, Ko ya. Sekali lagi kita OTW pulang. Ya, mari Ko. Oke, teman-teman. Jadi udah pasang beberapa part ya. Tadi gua kasih lihat ya, pakai winglet juga nih depannya. Gila, makin keren sih pakai winglet, parah. Parah. So, ini kita OTW pulang. Tapi nih gue mau kasih lihat sama kalian nih, kalau misalkan lewat jalur motor biar jalan cepetnya ya. Kalau tadi tuh lewat depan bisa deh guys, cuman tadi gue lewat jalur potong lewat sini nih. Lewat gang sempit. A few inches later. Misi bang jago. Bang jago. Iya, itu kan ayam jago ya kan. Wah, bukan kucing oyen. Kalau kucing oyen kan ras kucing terkuat di muka bumi ya katanya ya. Gila, petarung komplek. Ya, misi Bu. Gila ya, lengkap di sini. Ada burung dara, ada bebek ya, ada ayam, ada kucing. Susah ya jalanannya, blak-blik. Bang, misi Bang. Yuk mari Pak, misi Pak. Permisi. Kalau lewat gang-gang sempit gini, kita harus sopan gitu guys ya, namanya kampung orang harus permisi ya kan. Nah, di sini ada danau nih tuh. Ini kenapa nggak jadi tempat wisata sih? Ini waduk ya jatuhnya ya, waduk. Kan kalau ada bebek-bebekan kan seru ya kayak di sini ya. Wah, tuh di depan ada ngabers-ngabers ya kan, lagi pada ngecet-ngecet tembok nih. Ngap, misi ngap, pang lewat ngap. Yuk, misi. Ngabers ya, lagi pada ngecet tembok ya. Ya kita udah masuk ke jalan. Ini lokasinya ya, kalau pembuatannya itu ada di rawa buaya ya guys ya. Tadi gue udah sempet ngobrol sama si Ko Martin ya, salah satu dari ownernya. Ternyata kabun ini ya gila, udah ngimpor sampai ke India, sampai ke Jepang loh guys, gila loh. Sebuah kehormatan nih gue bisa pakai merek kabun ya kan, bisa datang ke tempat pabriknya ya kan. Waduh, bisa training jadi anak baru di situ. Ya udahlah kalau begitu guys, gua paling kontennya segitu dulu aja ya. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment and subscribe. Share juga biar makin banyak subscribernya, 1 juta subscriber ya, amin. Buat teman-teman yang selalu support gua dengan doa-doa yang positif ya, komentar-komentar positif, terima kasih banyak. Semoga kalian juga sehat selalu dan sukses selalu ya. Gua Steve Jenner pamit. Thank you for watching and see you, bye-bye. Karbon absen, winglet hadir, front fender hadir, roll guard hadir, tail slider hadir, Uger arm hadir ya. Kalian bisa DM langsung ke Karbon Parts untuk pemesanan ya guys ya. Doi, makin ganteng aja nih si Anto.